Oke, sekarang kita lanjut. Misalkan X dan Y bilangan bulat yang memenuhi sistem persamaan berikut. Jadi kita bisa lihat ada dua persamaan, yaitu X kuadrat kurang XY tambah 3Y kuadrat tambah 2X kurang 5Y kurang 4 sama dengan 0, dan X tambah 2Y sama dengan 4. Maka X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan berapa? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari sini gitu ya. Di mana kalau kita kita lihat pembahasannya gitu ya, jawabannya itu adalah opsi D. Kalau dilihat dari sini, ini tuh dia semacam di sini kayak agak membingungkan gitu ya guys. I know. Nah, kenapa dia bentuknya seperti ini gitu ya teman-teman? Ini aku ikut dari pembahasan soalnya ya. Jadi ya sekaligus belajar juga nih gitu. Nah, di sini pertama diubah dulu ke dalam bentuk x. Jadi ke dalam bentuk x. Ya enggak sih? Atau gimana? Pokoknya jadinya x sama dengan lah pokoknya gitu. Jadi x sama dengan 4 kurang 2y. Nah, gitu. Ya, ini pindahin ke ruas kanan. Nah, gitu maksudnya. Nah, lalu ini disubstitusikan ke x yang di sini. Makanya jadinya 4 kurang 2y kuadrat kurang 4 kurang 2y kali y tambah 3y kuadrat tambah 2 kali 4 kurang 2y kurang 5y kurang 4 sama dengan 0. Lalu di sini ya kita kuadratkan menjadi seperti ini. 4y kuadrat kurang 16y tambah 16. Nah, ini kalau misalkan kalian masih bingung, ya kalian kuadratkan secara manual gitu ya. Di sini aku nggak mengajarkan secara detail atau menjelaskan secara detail, enggak. Karena ya, aku harap kalian sudah mengerti gitu ya. Nah, kalau yang ini ya tinggal kalikan aja. Ini ya anggap aja ini min y gitu. Min y kali 4 ya. Min 4y terus min y kali min 2y plus 2y kuadrat. Terus yang ini jadinya 3y kuadrat tambah 8. Terus yang ini, ya, bentar. Oh, ini ya, 3y kuadrat. Terus yang ini beda lagi nih. Jadinya 8. Terus yang ini min 4y, terus kurang 5y, kurang 4 sama dengan 0. Nah gitu ya. Lalu dari sini kita kumpulkan yang variabel y kuadrat. Nah, di sini 4 tambah 2 tambah 3, berarti 9, 9y kuadrat. Terus ini min 16, kurang 4, min 20. Min 20, min 28, min 28, min 33 nggak sih ini? Coba ya. Oh, bentar. Atau aku yang salah nih. Min 16. Min 20. Min 20. Kurang 9. Min 29. Y, gitu ya. Oke, terus yang ini nggak kelihatan. Oke, jadi ini 16. Tambah 8. 24. Kurang 4. 20. Oke, fix sama ya. Sama dengan 0. Terus yang ini. Kalian faktorin. Nah, nanti dapat y kurang 1 kali 9y kurang 20 sama dengan 0. Oke, berarti di sini kalian dapatkan, berarti kan y sama dengan 1 atau y sama dengan 20 per 9. Ini kalian carilah ya nilai-nilai pembuat nolnya, y sama dengan ini sama dengan ini. Walah. Lalu kan yang dibutuhkan adalah x dan y bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kan bukan pecahan kan ya. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu yang ini. Oke, berarti y-nya sama dengan 1. Lalu, kalian substitusikan y-nya ini ke sini. Jadinya, x tambah 2 kali 1 sama dengan 4. Ini jadinya 2, pindahkan ke ruas kanan jadi min 2. 4 kurang 2 adalah 2. Berarti x-nya 2. Gitu ya. Oke, berarti kita akan mencari x kuadrat kurang y kuadrat. Berarti sama dengan x-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat. Y-nya adalah 1, berarti kurang 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, 2 kuadrat itu 4, ini 1. 4 kurang 1 berapa? 3. Nah, gitu. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah opsi D.